Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman ya di channelnya Om Salam. Di video kali ini kita mau jalan-jalan ke kebun teman-teman. Visit kebun atau berkunjung ke kebun ya. Oke teman-teman, kita akan melewati jalan yang bersemak yang banyak dihiasi oleh pohon kelapa menggunakan becak ini teman-teman. Oke, sopirnya sudah standby nih. Ini ponaan teman-teman. Oke, segera bersiap-siap teman-teman. Kita akan jalan-jalan ke kebun hari ini. Selamat mengikuti kegiatan kami hari ini. Let's go. Okay, kita sudah tiba. Disambut oleh si empus nih. Mana kondisi kebunnya nih? Tadi sudah panen. Apa yang dipanen? Timun. Tumpang sari ini ya. Ini persemaian. Bayar. Oh iya. Kayaknya baru nih. Tomat mana? Inilah suasananya kebun teman-teman. Baru digarap lagi nih teman-teman. Pepayanya masih kecil ya, terpendek. Pus. Ini kangkung. Ikut plok juga empus ya. Kangkung nih. Ini lumayan luas teman-teman ya, karena belum banyak yang besar tanamannya, jadi kelihatan masih kosong. Kacang pendek eh, panjang. Upah nak ambil tempang ya. Pas. Oke. Inilah tanaman tumpang sarinya. Mana? Labu. Mantul. Labu jenis apa nih? Kita coba dekat. Oh. Ini bisa dipanen nih. Ini
tua nih. Nah lagi. Oke. Kita sembari mengambil bibit kacang panjang nih, teman-teman ya. Kita tanam di dak rumah lagi. Karena dak rumah sudah kosong. Sudah kurang tanaman, teman-teman. Kena banyak ah. Untuk. Jadi yo. Okay. Tap tap. Ya, bos. Okeylah, teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita lihat dulu view sekelilingnya. Nih, pohon jamblang, teman-teman ya. Sudah lumayan tua dan besar nih. Dari kecil saya sudah ada nih, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Kebun tumpang sari yang baru dibuka lagi, teman-teman. Digarap lagi ya. Tuh. Gubuknya, teman-teman. Pondok tempat berteduh. Kalau di tempat kami ini jambue, teman-teman. Oke lah, teman-teman. Mungkin sekian dulu ya video edisi kita jalan-jalan ke kebun nih. Teman-teman, sembari kita jalan-jalan ya. Kita mengambil bibit. Terima kasih banyak, teman-teman, sudah mengikuti kami visit kebun hari ini. Semoga kita berjumpa lagi ya di edisi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.